بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاطئ لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومداره العظيم. Pemirsa El Barok Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tausiah singkat di dalam momentum 10 terakhir Ramadan, yang insya Allah kami mengangkat tema mencetak generasi islami. Berbicara tentang generasi islami, dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa para sahabat tabi'in, para tabi' tabi'in merupakan manusia terbaik umat saat ini. Mereka telah disabdakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Imran al-Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Yang dimaksudkan generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi para tabi' tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ajaran Islam adalah ajaran yang selalu menebar kasih sayang untuk seluruh alam, atau istilahnya agama rahmatan lil alamin. Agama yang selalu mengajarkan budi pekerti yang luhur, agama yang berkemajuan, atau agama yang minaz zulumati ilan nur, membawa manusia dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Namun jika kita sandingkan dengan saat ini, zaman kita sekarang, zaman modern, terjadinya penurunan akhlak atau penurunan moral, khususnya masyarakat kita. Dan ini menjadi PR bagi kita dan kalian semua. Ini menjadikan PR kita semua bahwasanya para pendahulu kita itu mengajarkan moral yang sangat dalam. Dahulu ajaran orang yang lebih tua menghargai yang lebih muda, orang yang lebih muda menghargai yang lebih tua. Ini menandakan bahwasanya dahulu masih tertanam nilai ajaran Islam untuk saling menghormati, dan sekarang telah terjadi penurunan. Begitu juga dengan gotong royong, saling membantu, saling memberi. Ini mengalami penurunan juga. Hal ini disebabkan baik faktor dari kebudayaan luar yang masuk di masyarakat kita, maupun kemajuan teknologi atau istilahnya iptek. Tetapi yang paling merosot yaitu penurunan akhlak dan moral masyarakat kita. Untuk itu, melalui video kali ini kami mengajak kawan-kawan, mengajak saudara-saudara supaya membangun dan menanamkan
pendidikan karakter akhlak mulia melalui ajaran dan nilai Islam. Berbicara tentang akhlak, ini merupakan serapan bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq, yang artinya watak, budi pekerti, dan karakter. Karakter ini juga, atau akhlak ini juga, merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat luhur, sebagaimana disabdakan melalui sabda beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai penebar rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Dari sana kita menyimpulkan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan nafsu. Ini menandakan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk pilihan dibanding makhluk lain. Hewan tidak diberi akal, dia hanya diberi nafsu. Sedangkan malaikat diberi akal saja. Kita berbeda. Karena itu, melalui tiga cara supaya kita bisa menanamkan dan membangun karakter akhlak mulia dengan mencetak generasi yang Islami. Pertama, menanamkan karakter akhlak mulia melalui para pendidik atau para guru. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, ajaran Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya untuk menebar kasih sayang. Misalnya para pendidik, para guru mengajarkan etika dan moral kepada anak didiknya, supaya anak didiknya itu berkarakter, mempunyai jiwa yang beretika, mempunyai wawasan yang tinggi sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. Jika pendidik dan para murid ini terdapat akhlak yang baik, maka kawan-kawannya ini akan mendapat pengaruh, dan ini akan berpengaruh bagi kawannya sekitar. Kemudian yang kedua, peran orang tua dalam mendidik anaknya supaya memberikan lingkungan yang baik. Jika melihat realitas sekarang ini, kita sangat miris ya, karena masyarakat kita sekarang orang tua banyak terjadi kasus-kasus. Sebagian orang tua mengabaikan anaknya, tidak peduli anaknya, tidak peduli akhlak mereka, tidak peduli moral mereka. Karena sibuk mencari nafkah, karena sibuk mencari rezeki ke sana ke sini. Padahal kewajiban orang tua terhadap anaknya itu memberikan kasih sayang, memberikan nilai yang lebih kepada anaknya, supaya jiwa sang anak memiliki karakter yang baik, memiliki moral yang baik sejak dini. Karena itulah peran orang tua di sini sangat berperan di dalam menanamkan etika yang baik sejak dini bagi sang anak. Begitu juga dengan pemuda. Karena pemuda sekarang, kita harus menjadi pemuda yang penerus estafet selanjutnya. Karena di dalam pepatah mengatakan, pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Jadi, kita sekarang, pemuda sekarang, kita harus melanjutkan estafet orang-orang terdahulu supaya kedepannya menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, menjauhi perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menebar kasih sayang. Bahwasanya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu hendaklah tidak menyakiti, tidak
berbuat aniaya, tidak berbuat kekerasan, dan tidak berbuat kezaliman di muka bumi ini. Karena bahwasanya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu saudara, baik saudara seiman maupun saudara seagama. Karena masih banyak di negara kita Indonesia khususnya masih terjadi semacam ajaran yang menyeleweng dari ajaran Islam seperti pengeboman, teroris dan selainnya. Karena itu kita hendaklah menjauhi perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, tidak menyakiti, tidak berbuat aniaya, tidak berbuat kekerasan dan kezaliman, apalagi merusak alam. Hal ini disabdakan melalui sabda Nabi SAW, melalui sahabat Nabi Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Islam bagaimana yang paling utama itu?" Lalu beliau menjawab, "Kaum muslim atau seorang muslim terhadap muslim lainnya yang terjaga atau yang selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya." Ini mengindikasikan bahwasanya lisan dan perbuatan itu, lisan perkataan kita, perbuatan kita atau yadun, tangan kita, ini sangatlah berbahaya. Tidak menyakiti, seharusnya kita tidak menyakiti dan tidak menganiaya yang lainnya. Karena itu di momentum 10 terakhir Ramadan ini, karena bahwasanya seorang berpuasa itu hendaklah menjaga amarahnya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya untuk tidak menyakiti dan berbuat zalim terhadap yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.